Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga semua rangkaian proses kita menjalankan ibadah, setiap kaki dan kita langkahkan, setiap tangan yang kita ayunkan, semoga semuanya akan memberikan nilai ibadah kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, memang beberapa hari ko tidak bisa, wabasamu masih dalam perjalanan ke Patangko, kota-kota di Riau, kapal lawan Riau Siak sampai yo ke Kampar lah, kamu saja Pasir Pengarayan dulu, walau pernah teman celik dari celik lo dulu. Salat zuhur lo di situ, tanda mensyukuri nikmat Allah. Pada pagi kini kita baca beberapa hadis untuk mengingatkan kepada kita anak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu bisa menjadi pedoman bagi kita. Iktil ma'ruf, kata Nabi, datangilah yang ma'ruf. Wajtani bil munkar, jauhkanlah yang munkar. Jadi memang dalam kehidupan awak ada yang ma'ruf, ada yang munkar. Kalau dalam kajian tarekat, di dalam diri awak tu ada Muhammad, ada Abu Jahil. Itulah dalam kehidupan awak tu, ada positif, ada negatif. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kawan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua potensi di dalam diri awak, yaitu fujur dan takwa. Fujur itu nan buruk, takwa nan elok. Itu diilhamkan Allah Ta'ala ke dalam setiap diri manusia. Qad aflaha man zakaha, maka akan menang orang yang mensucikan dirinya. Nama nan negatifnya buangan, nang buruk-buruknya campaan, nang elok-eloknya kambangan. Itu yang berhasil, itu yang dianggap menang. Jadi yang namanya menang, menang atau menang itu bahasa orang awam, menang atau menang? Menang. Kamu ketika di Jambi, ketika menyebut tebu, awak menyebut tebu juga, kalah orang-orang ini. Tak tebu saja, tebu saja. Lundang ini. Awak kan baca lente itu, tebu saja. Menang. Jadi menanglah atau maksud menanglah orang yang
dalam proses hidupnya bisa menaklukkan yang negatif, menaklukkan itu mengalahkan Abu Jahil, kemudian mengunggulkan yang namanya sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi itu adalah proses perjuangan. Wa qad khaba man dasaha, sebaliknya menjadi rugi orang yang mengotori dirinya. Cie membarasian, cie mengotoran. Membarasian dan buruk-buruk nyebuangan. Nyebarasian membuat tiga barasian itu mana-mana. Kemudian orang yang rugi, orang yang kalah, orang yang gagal adalah orang yang justru mencemari atau mengotori dirinya. Itulah dewa lain. Masuk kategori mawa. Kamu di dalam diri awak banyak dosa, banyak berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka setiap kesalahan tentu akan menghadirkan kotoran di dalam diri awak. Dan kotoran itu, dosa itu akan menjadi beban bagi awak. Kalau awak ingin meringankan beban awak, yuk kita bersihkan diri awak dari dosa. Nah, salah satu mungkin melakukan ibadah. Termasuk sementara itu akan memasuki bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan menjadi sebuah kesempatan awak bisa berhasil balik seperti anak baru lahir. Itu salah satu kelebihan Ramadan. Kalau li puasa man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, penuh keimanan dan perhitungan, nyo bisa berhasil balik dari dosa, diampuni dosa segala yang berlalu. Lah baru muawak, enggak lah muawak 60-an, lah 60-an, kikiru lah baru puncik dosa yang apa gue. Itulah banyak. Nan banyak dosa itu secara hakikat itu akan menjadi beban bagi diri awak, akan menjadi kotoran bagi diri awak. Kalau awak gambar aja lah kotoran itu seperti ciayam, abara banyak kotoran itu di dalam diri awak. Nah itu nama kotiam-kotiam kalau memadik-madik bumi Allah. Tapi kita pakai dia bumi Allah nama. Pajak aku pada dosa aja, wayo-wayo aja barik. Kau ditimbang apa untuk dosa awak tu, kau kamu bantu namanya kotoran, namanya buah. Maka disitulah para ulama memperhatikan milik acara we itil ma'ruf, datangi yang ma'ruf di mas sumber-sumber kebaikan. Kok kamu saji datang, kamu saji ada orang di musaji itu orang elo-elo, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berhasil didatang itu berkawan dengan orang-orang yang soleh. Untuk tuang dengan bakawan orang soleh, tabawlo kesolehan itu. Alang sabila orang temu awak dalam kampung awak, kok awak bakawan dia tukang saluang, indak nakah pandai maniung saluang, sakurang-kurangnya ada lebih dawak. Kencong muncung aja bak acar basuangnya, bak kencong muncung. Atau kok bakawan awak dia tukang parfum, tukang minyak, indak nakah dapat nada wak keahlian moruri parfum tu, moruri minyak tu, sekurang-kurangnya dapat dawak, dapat harum. Bakawan wak jorang soleh, ahli ibadah, nyotaan minimal tu tak hari je tu, dia kawan awak. You bana soleh, you bana rajin, you bana taat. Tak boleh semua papa ibu kesadaran tu. Ayo mana sana nanti deh. Anak muda-muda kau orang masih banyak berjuang namanya, masih banyak terkontaminasi. Masyarakat juga bapak ibu yang soleh, yang ahli ibadah, yang taat, yang khusyuk atau bau deh. Makanya disitulah yang ma'ruf kau didatangi. Malaku awak ke situ, mandake awak ke situ, diturui deh. Wajitannya bilmungkan dihindari di Jawa yang bukan jawab kawan orang tu kampung kok awak tak bawa bekal
Kok lebih pandai awak mengandalkan dia untuk dakwah namanya berkawan aja. Kemudian awak punya strategi dibawa dan diputar. Kemudian dia menjadi bagian dari ide dan gagasan awak. Dan sebaliknya, karena zaman kini kau berkawan dengan orang bukan nama, bisa diputar balik fakta tu. Abah kawan mah apa tu aja nyolah sudah tu lah dipolitisi lelai. Oh siapa mana mama? Jadi memang simpul-simpul kemungkaran awak tahu dan menghindar dari simpul-simpul itu. Dima pusat-pusatnya, dima yang akan merusak diri awak, kemudian mempengaruhi cara berpikir awak, maka menghindar awak. Jadi itu yang diinginkan oleh Rasul. Wanzur ma yu'ajibuka uzunaka ayyakula lakal qawm idha kumta min indihim faktihi. Pandanglah apa yang membuat telingamu tercengang. Anut, apa telingamu ada itu? Maka buka telingamu ada yang mana sanang telingamu ada. Bahwa berkata bagi engkau sekelompok kaum. Apa kecil? Idza kumta min indihim, apabila engkau berada di sisi mereka, maka datangilah. Kalau seandainya wasolbu awak di sekelompok manusia, setiap kecilnya itu yubana menyejukkan, menyenangkan, yubana sejah telinga. Kok kecilnya bak keluarnya itu adalah fitwah, yang keluar itu adalah fatwa, yang keluar itu adalah nasihat. Terangat tadi di telinga awak, ada nasihat yang disampaikan, ada petuah yang disampaikan, ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Ia bana tanang telinga awak dan ia bana sejuk telinga awak dan sabar. Sumber pertama itu adalah telinga bapak-bapak ibu. Jadi telinga ko dan dianggap berfungsi di dalam organ-organ tumbuh manusia yang pertama. Cuba wacali anak awak, ketika anak awak baru lahir, baru lahir terpancakan dia kan? Nama yang diperankan pertama di antara sekian banyak organ tubuh itu telinga dulu. Tidak diajak mengecek anak awak. Lahir anak awak, neng 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 neng. Tidak dari tekan tu, tidak dijejek dulu dong. Tapi dimulai itu adalah diazankan di telinga subuh, di telinga kidai, diazankan dan diikomatkan, diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang harus dilakukan. Karena apa? Telinga ku dulu yang diperankan, sumber talata di telinga ku. Didana masuk ke dalam, tak diproses, tak simpan. Kalau kata simpan, itulah menjadi stock of knowledge, menjadi ada memori di dalam kepala, bisa disampaikan di dalam memori itu. Nyo dari dalam otak waktu tadi menjadi pengetahuan itu bisa disampaikan. Jadi artinya dari informasi itu masuk dalam pikiran awak, diolah di pikiran awak. Setelah awak pikir baru awak sampaikan. Anak awak sampaikan di pikiran. Tapi jangan disampaikan segalanya tapi pikiran awak. Tapi pikiranlah segalanya awak sampaikan. Anak awak sampaikan itu di pikiran. Kalau seandainya awak sampaikan itu adalah nantinya berdampak negatif, maka berhenti awak. Karena awak dah memikir, dikecil awak tak aku apa lagi kira hasilnya, apa lagi kira dampaknya. Kalau seandainya elok, taruhnya elok kecil awak kau mancak kau mah. Ayo taruhnya. Tapi kau kena enak, berhenti awak. Jadi anak kawak sampaian memang harus awak pikir. Jadi dipikir dulu segala yang awak sampaikan. Lah, jadi anak terpikir dewa, jangan sadar anak terpikir dewa awak sampai anak tak kenal langsung disampaikan, anak tak kenal disampaikan sekali. Tidak. Tapi dipikir anak akan awak sampaikan. Karena nanti akan berdampak kata lingu. Jadi mengkonyol anak-anak menjadi baik, menjadi bagus. Ketika anak masih bayi, diperdengarkan dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah didengarkan ayat suci Al-Quran. Bisa anak
tarekam dia hafal Al-Quran. Tapi kalau didengar Asia-Asia ya lah mulai lagu mojojak, ya mojojak ya nak ada kerja tunjang ya nak ada. Jadi itu memang hal-hal yang biasa, tetapi dia berdampak luar biasa. Modelnya pak berarti harus ada rumusan di awal yang akan diperdengarkan itu adalah baik. Jadi apabila engkau berada di sisi mereka, orang-orang yang baik itu, maka datanglah. Aduh, orang baik itu, kecil-kecil itu sangat awak. Tadang-tadang awak sejuak pikiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hati buahnya sedekah. Tentuang bertambah aja rezeki orang nambah sedekah. Lalu kemudian kata Rasul, wanzuril ladzi takrahu ay yaqula lahul qaum. Pandanglah sesuatu yang membuat engkau benci bahwa berkata oleh sekelompok kaum. Dan seko dewa no kecilnya itu menyakiti, merusak batang kau dan kecil itu. Idza qumta min indihim fajtanibhi. Fajtanibhu. Apabila engkau berada di sisi mereka, maka menghindarlah, menjauhlah. Kau ada berada dalam satu jamaah, dalam satu kelompok, asyik-asyik dikecil, sakitnya tiawak, merusaknya, yubananya kecilnya itu menyakitkan, kemudian membuat orang batangka, membuat orang bacaka, membuat orang ribu. Kau ada itu je kecilnya tadi. Bukan jamnya kerana dia nyanyai mencuali itu menjauhlah, menghindarlah. Sebabnya kalau menakik dia, kesannya berdampak dia. Dia ada mengecek-ngecek dia, tapi kadang-kadang tak solo dia. Dia yolo tu mana? Yolo tu mana? Nek apa ke mana? Alah satu lawa di dalam. Lah menjadi bahagia lawa. Lah menjadi bahagia dari mereka lawa. Kalau awak mendekat dengan mereka, maka awak akan menjadi bahagia dari mereka. Jadi, talatak awak dengan siapa awak bergaul. Kalau tak dengar-dengar dua otak yang tak positif dong, dan kain tak elok dong, dan kamu rusak akal pikiran awak, dan akan merusak hati awak, itu akan merusak hati awak. Kalau hati awak lah rusak, lah terhijab hati awak, yo kaji ke payah dapet. Kamu dapat je kaji, kalau kamu dapat je ilmu. Kadang-kadang lah banyak lupa leh. Nak nama takkan naik leh segala nak lupa tu. Itu kalau seandainya banyak ilmu takkan tu. Ada hadis Nabi, hadis Nabi itu diriwayatkan oleh jemaah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kata beliau, afatul ilmi nisyan. Banyak ilmu tu lupa. Itu hadis Nabi itu. Afatul ilmi nisyan. Banyaki ilmu itu adalah lupa. Nah, itu mengkoi dululang tadi mengaji-ngaji wa mau ulang tadi. Kalau ali dululang kajinya dua jun undangannya. Awak ko harus selalu baraja atau maja. Indak wa maja baraja wa. Kalau indak wa kalau ndak mau jua wa ade santi wa. Tidak mahu awak maja, baraja. Tidak mahu awak baraja, ada maja awak. Jadi guru. Dengan awak maja, ada baraja. Maka takkanlah segala ini tidak lupa. Kalau awak tidak baraja, ada tidak maja. Lupa segala ini tidak takkanlah. Karena penyakit ilmu, penyakit manusia. Manusia itu anas. Anas itu arti manusia itu adalah lupa. Kan dari bahasa Arab tu, annas, ya ayuhan nas, annas, cuba lah awak lihat dalam Quran, nasi, itu artinya adalah lupa. Bahwa manusia dinamakan manusia, karena manusia pelupa. Jadi kalau awak lagi nama manusia, kau jadi manusia, bahwa kau manusia namuan, mana hewan yang namuan, tidak banyak binatang tak, manusia lagi nama manusia, sifat manusia kau pelupa. Nama kue, dia kena awak pelupa, lupuanlah segala kebaikan awak ke orang.
Kalau doa bapak bayi ke orang alupuan lah. Jadi kau kena tu, dia dedek tu mah kalau nak dedek nak jadi itu doa. Nah, tu mau bupe nak mau mencerah coba. Lupuan lah kau doa bapak elo ke orang tu. Tak usah ni karena kena mana onge wade, ria wade, sombong wade. Kalau seandainya bapak salah di kana-kana tarui, kau doa bapak salah di salah wade. Dosa, tampun kalau taala tak kena dia diri atau rendah banyak dosa wa salah wa. Nabi Adam cie dosanya tak kena dia tu. Wayoi wayoi. Cuba wa simak doa Nabi Adam tu kalau sama jono jawab suawa tu lah wayoi wayoi tu lah paki-paki itu mah. Atau Rabbana zalamna ya Allah ya Tuhan kami kecil Nabi Adam lah mani ayo kami anfusanakan diri kami. Kalau baswawa itu ya banalah salah wa koma ya banalah zalima wa koma kasihan zalim kadiri ya wa sendiri awak yang mengakui takapun Nabi Adam cie salahnya. Awak lah banyak salah wa kapal wa tagaknya boleh ongehnya berjalan boleh. Padahal kecil Allah Ta'ala wala tamshi fil ardi marha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak, angkuh dan takabur. Masih monyonjaknya ilmu dia tuan tantaknya bumi Tuhan sombong dia waktu ini. Makanya di kanan dekana manusia kau simpai nampu nangka di kana dawa adalah dosa awak. Di kana dosa awak ka orang kaya awak, di kana dosa awak ka dosana awak, di kana utang awak. Nang utang ko ye di kana utang. Sudah di kana utang ko bare. Di bayi ya mo sawong bayi di kana kana aja. Ka kana aja utang ni lei di kana aja. Ye dawa bayi ya do. Nah nang mo ada. Nang utang ko ka bayi. Hutang kamu terima, tidak di dunia itu dikirakan ada hak Allah Ta'ala, ada hak Adami. Kalau seandainya awak salah ke Allah Ta'ala, minta ampun, bertobat, wak, diampuni di Allah Ta'ala. Itu namanya hubungan awak dengan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Tapi kalau hak Adami, hubungan awak dengan manusia, salah awak ke manusia, tidak namuan saja dah, minta masalah saya, minta ampun ke Allah Ta'ala aja dah. Kasalah wakam manusia meminta maaf, minta maaf. Mengkoe awak nansa kalau bagau awak, ko hati yang tersakiti, perasaan yang tersakiti, kemudian pikiran terlacuki, ko ado salah, minta maaf awak. Mengko ado syair yang selalu dibaca de penceramah. Kad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih bisa diharap sembuh. Tapi kalau hati lidah melukai hati kamau be ka dicari. Ala au be alai. Ube nyo minta maaf. Kodana salah wa maafkan. Jadi ubek dari segala ubek itu adalah maaf bapa ibu. Cubalah bertanya lah wak ke ahli kedokteran tu. Ada nak ubek maaf di sekolah? Ada nak ada penting itu? Di surau lah tak? Ada di surau kok apa penting eh? Kaji diri itu, kaji tasawuf, kaji tarekat. Ba'ah supaya awak bisa menjadi pemaaf. Pemaaf, maafku memang mudah diucapkan, tapi mudah sulit dipraktikkan. Bagi orang awak, dia tiada maaf bagimu. Kan ada orang kata, dia tidak mau memaaf saja. Alah keluar kata-kata, tiada maaf bagimu. Tidak jadi memaafkan. Tambahlah pas orang kampung awak mempiaman. Butia tulang di kubur, tidak kada maaf-maafan dok. Takah tu bangal sakit hati dia. La putih panah tulang dan dikubur. Itu intonasinya berbeda. La putih panah tulang dan dikubur. Dan kada maaf-maafan toh. Ganti diri kemarin banan masalahnya. Takah tu banan masalahnya. Ayo jangan sampai takah tulang ulang kawan.
Jangan sampai nana mau begitu dendam bana, berarti kayu banalah puncak anu banaan betul. Jadi makanya bagi awak, ko adu orang salah kawa, mako awak memaafkan dulu. Salah orang tua kawa, awak yang memulai untuk memaafkan. Kemudian awak yang salah ke orang, awak yang meminta maaf. Wak datangi Yuni, Jo, ko yu salah ambu, ko kecik ambu indak kado tampe, tolong dimaafkan. Kalau orang awak, orang minang sebenarnya, lah dia jantah kan tu. Alay, contohnya, salah saya makannya baru, lah dia minta rila, dia maaf sekali. Alay, dia mau takap tu, orang tuan rumah, dia minta maaf sekali lo, babalik patimban, kau balikkan. Orang yang datang minta lo, kau ado, lelo juga rendah, cando bodoh eh, awak yang datang namo eh, minta lo maaf. Dia orang tuan rumah, kalau awak kau minta berangke, kau ada tuan rumah takkan tunggu lo. Atena mau laku meninjau kalau meninggi. Alaylah besok buah makan yang akan jang eh. Minta maaf je tu leh. Minta lo kami rila jo maaf. Kau tipu eh dah tak sonsong. Kau makan eh dah pandu tipu dia nak kanyang. Kau minum eh dah pandu tipu dia nak hawi. Itulah lah diminta rila jo maaf. Asamu maaf memaafkan. Berarti secara verbal, secara bahasa, dalam dialog keseharian, memanglah diwujudkan cara memberi maaf dan kemudian cara meminta maaf. Siapa minta maaf dulu? Yang pertama itu orang yang tipu. Orang tipu itu ada kapal, itu dia memulai rundiangan, dia minta maaf. Dibukalah kata. Atau orang yang nonton rumah namanya, lah makan orang lah dijamu orang lain-lain lo, hanya minta maaf je boleh. Abarakat tikah lo itu, dia jangan kawat. Tapi kadang-kadang itu nak terungkap lo, nak terungkap sakitnya tu di sini je. Abah tu lagi lagu aja lo dorang lah. Sakitnya tu di sini je. Abah tunjuk lo hati ye, ye banalah dendam banal. Nah, makanya soal maaf-memaafkan tertib menjilid itulah diajarkan di dalam tradisi Jawa, di dalam budaya Jawa. Maka memang marilah kita saling memaafkan. Untuk patu mang minta maaf ke majalah poso je, mang minta maaf ke rayo je, minta maaf ke poso dia aja. Ini tak boleh hanya majalah bulan poso tu. Jadi minta maaf tu memang semuanya. Kan di dalam sholat awak kala minta maaf awak. Wa'afini wa'fu wa'fu anni. Wa'fu minta maaf lo kala ta'ala. Tentu minta maaf lo ke manusia. Dalam teori awak beribadah, apulai di awak di kampung, sesudah awak sholat, awak bersofaha, bersalam-salaman, putih hati bakadaan, putih kapek. Wa'fu nama itu? Lalu ya, pokoknya menampak Allah namanya itu pewujudan kata-kata yang disampaikan kemudian diwujudkan dengan berjabat tangan. Aku maafkan dirimu, maafkan diriku, aku maafkan dirimu. Cara bersofahah, bersalam-salaman awak itu sebagai bentuk ekspresi satio dalam kegiatan awak selalu saling maaf, memaafkan. Karena maaf itulah sebagai obat. Jadi penyakit dari ilmu awak adalah lupa. Wa idha'atuhu antuhadisa bihi gaira ahlihi. Sia-sianya ilmu bahwa mengkabarkan engkau dengannya ilmu akan selain ahlinya ilmu. Jadi memang ilmu kau menjadi sio-sio kalau seandainya ilmu kau wa diskusikan dengan orang yang bukan ahli. Jadi terjadilah penyimpangan. Terjadilah penyelewengan kadang-kadang tak nyambungnya. Amak kau wak mengaji kau adalah menyamakan channel awak, menyamakan apa itu? Kilometer ah kalau istilahnya, kalau di radio tu, sasamu saluran frekuensi, samu frekuensi ni,
nyambung jadi kaji awak. Kaji dan sama-sama wa amalkan, kemudian sama-sama wa praktekan. Yo nanti ba kaji awak tu, ilmu awak tu memang bersandar. Guru dah menyampaikan kaji, jaleh lo. Dari mak kaji kepada PNS ya guru. Kemudian yang disampaikan kak guru adalah bersandar, bersambung sekali. Takatulah model pendekatan awak supaya frekuensi awak samo, kemudian channel awak samo, dan itulah kemudian pasamo-samo awak, sama-sama berguru awak, kemudian pasamo-samo lo nanti berpulang atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira kanti mengulang kaji awak pada subuh ini. Tentu dengan kita mengulang kaji, yo tekana aja deh awak segadwe, nama awak pelajari, dan kemudian teramalkan deh awak. Fattabi'u ya ulil absar, la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.